Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat-sehat aja teman-teman. Aku hari ini masak itu ya, sayap ayam ya, balado sayap ayam tuh teman-teman ya. Tuh, kalau suka video aku teman-teman simak terus sampai selesai ya cara pembuatannya teman-teman. Tuh ini sayap ayam, balado sayap ayam sama kentang ya. Tuh teman-teman, jangan di skip ya teman-teman, simak terus dari awal sampai selesai ya teman-teman cara pembuatannya. Ini pedasnya pedas setan teman-teman, jangan ditanya. Ini dicocol sama nasi putih, wow, endol surendol lah pokoknya tuh teman-teman. Sekarang lanjut cara pembuatannya, simak terus ya teman-teman dari awal sampai selesai. Teman-teman, ini bahan-bahannya ya. Di sini ada sayap ayam udah di itu ya, udah dibumbuin. Terus di sini ada satu buah itu ya kentang, udah dicuci bersih juga. Di sini ada bumbu ya, ketumbar, bawang merah halus, bawang putih halus, terusan kunyit, penyedap rasa, gula, sama itu bumbu Arab ya. Di sini ada satu buah tomat, di sini ada satu buah bawang putih, bawang merah, 3 siung bawang putih, terus di situ satu buah cabe, di sini satu buah cabe setan. Tuh teman-teman, ini bahan-bahannya ya. Teman-teman udah manasin itu ya minyaknya. Sekarang aku mau ngegoreng dulu ini kentangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang lagi digoreng ininya, bawa itunya kentangnya. Tunggu matang. Ya teman-teman, ini kentangnya udah mau matang ya. Tuh, udah kelihatan kuning ya. Tuh teman-teman, udah matang ya kentangnya. Sekarang sama aku mau diangkat ya. Goreng sayap ayamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pahanya juga. Paha sama sayap ayamnya. Goreng itu ya sampai matang ya. Sayap ayamnya udah matang ya. Udah kecoklatan, sekarang sama aku mau diangkat. Oke, kan udah kecoklatan ya. Wajan udah ditaruhin minyak ya teman-teman, udah panas juga. Sekarang mau numis bawang merah sama bawang putihnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditumis sampai harum.
Ini udah mateng ya, udah kecoklatan. Terusan masukin ini tomat ya, bismillahirrahmanirrahim. Sama ininya juga, cabenya ya. Tuh. Kalian terus di tumis lagi biar matang. Campur rata ininya, tomatnya sama cabenya. Sekarang sama aku mau dimasukin ininya ya, sayap ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diaduk. Sama aku mau ditaruhin air sedikit ya, biar menyerap ke ikan, ke ayam. Aku masukin ini ya, bumbunya sama penyedapnya, rasanya semuanya. Terus diaduk lagi biar tercampur rata bumbunya sama sayap ayamnya. Campur rata sama bumbunya ya. Sekarang masukin ini ya, kentang gorengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diaduk lagi biar tercampur rata. Wow, mantul. Tuh teman-teman, ini udah mateng ya, balado sayap ayam sama itu, sama kentang. Sekarang siap dihidangkan. Aku udah nyiapin piring, sekarang mau dihidangkan ya. Tuh teman-teman, ini dia hasilnya ya. Ini balado ayam sayam. Sayap ayam ya. Maaf, balelo ngomongnya. Ini balado sayap ayam sama kentang ya. Tuh teman-teman, ini dia ya hasilnya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya teman-teman yang udah mendukung video aku. Dan jangan lupa yang belum berteman, silahkan berteman ya. Tuh. Tinggalkan tanda jejaknya ya, dan komen and subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih sahabat-sahabat YouTuber si Tati Suldi, terima kasih yang selalu mensupport ke video aku ya teman-teman ya. Tuh, tunggu ya video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.